Para saudara, di tanggal 17 dan 18 Juni, di hari Sabtu, ada pertandingan menarik. Kemudian di hari Minggunya, kolaborasi pemain putra dan putri, yaitu kesebelasan HFFK berhadapan dengan kesebelasan Gapura, ya, yang diperkuat pemain-pemain putri profesional. Hari Sabtu 17 Juni dan hari Minggu 18 Juni. Sementara di tanggal 2 Juli nanti ada laga weekend yang diikuti oleh 4 tim. Gantikan hari Minggu 18 Juni 2023 kolaborasi pemain putra dan putri hanya tersaji di Stadion Gelora Desa Pangkalan. Saudara-saudara, tim FC berada di sebelah kiri kami. Kali ini Syukur Aba memberikan umpan terobosan cepat sekali dikejar oleh nomor 6 dari kesebelasan Syukur Aba. Umpan ke belakang berbahaya, shooting dan sebuah shooting yang lakukan Doni Aldi masih berhasil. Saudara-saudara kembali sekali lagi. Oh, sudah sekali oleh Endang. Endang ya. Oh, kembali sudah Syukur Aba shooting ke tiang jauh tadi. Umpan diambil kembali. Enggak kenal di Madesa. Pemain di kesebelasan ya, atas Syukur Aba mencoba membangun serangan kali ini. Blok Madesa. Saya dengan berapa tuh kalau sebenarnya ini. Kalau baik dah. Serang dia merawat ini anak-anak. Saudara-saudara, selamat sore bagi Anda yang baru saja menyatu bersama kami di sore hari ini, di mana laga persahabatan yang berlangsung sore ini berjalan seru, mendegangkan dan atraktif. Kemban kali ini bola keluar arena pertandingan. Guys, semua yang video udah lupa. Bisa kan? Dan bola keluar arena pertandingan. Intensi ada bermain. Saudara-saudara, kembali serangan dari kesebelasan sekuat Aba kali ini. Masih pemain di kesebelasan Aba coba membangun serangan. Baik sekali. Remy pindahkan bola ke belakang, buang senjata lepas Syukur Aba dan mengarah kepada Pak Lekes. Oh, kali ini apa yang terjadi saudara-saudara? Ian Sauri tadi melakukan sebuah pelanggaran atas bal dan kembali saudara-saudara kali ini. Saudara-saudara, kembali serangan dan kali ini bola jatuh dalam pelukan penjaga gawang Toton Potur Rahman. Ayo kutip. Saudara-saudara, kembali serangan kali ini. Bengkol wae. Gol! Dan oh sayang, sebuah peluang emas. Enggak rumah sih. Kata Busri pesan ke Gunung pesan. Realisasi. Mau dibuang. Nah, bebas bagi kesebelasan Syukur Aba. Masih kita nantikan kali ini. Lakukan sebuah umpan diagonal berbahaya kali ini dan tepat dalam pelukan penjaga gawang Toton Potur Rahman. Meja ke mejanya kan bos boleh. Iya. Berarti dia sembuh. Bos FK mencoba membangun serangan kali ini.
muncul dari belakang pemain pos tim kali berbahaya sudah agak sebuah umpan diagonal yang Sauri pressing ke daerah kotak penalti. Waduh. Namun masih gagal. Saudara-saudara, sementara nomor 6 dari kesebelasan pos tim FK Hilman kali ini kembali bola dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Sukan Abah. Kita nantikan masih pemain Sukan Abah dorong ke depan kembali. Berhasil digagalkan dan kembali balik kuasai oleh pemain kesebelasan Sukan Abah kali ini arahkan bola kepada nomor 16. Mencoba melakukan determinasi angkat ke daerah kotak penalti. Masih pemasukan apa? Muncul nomor 8 Aldi. Baik sekali Edi Michael maksudnya. Angkat ke daerah kotak penalti. Oh, pelanggaran dilakukan tadi oleh pemandri kesebelasan Sekuat Abah. Berikan tadi oleh Toton kepada Ian Sori dan kembali kali ini Jaki coba kuasai bola. Masih Jaki arahkan bola ke depan saudara-saudara. Baik sekali kali ini masih mainkan bola sebentar memberikan sebuah umpan ke depan. Pasti meja poin mempunyai peluang terobosan berbahaya kiri kotak penalti dan peluang emas berlapiskan berlian dari kesebelasan dan sayang saudara-saudara gagal. Saudara-saudara, serangan coba dibangun kembali kali ini oleh pemain dari kesebelasan Sukan Abah Kuningan. Yang coba membangun serangan. Masih pemain Sukan Abah. Sayang terjadi salah pengertian dan bola kali ini dalam pelukan penjaga gawang Toton Fatur Rahman. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini. Dan kembali saudara-saudara, serangan coba dibangun oleh pemain dari kesebelasan pos di MFG. Masih mainkan bola sebentar kali ini. Gagal kembali. Sukan Abah coba kembali membangun serangan. Masih pemain Sukan Abah. Mainkan bola sebentar. Shooting maksudnya dan membentur. Pemain di kesebelasan Pos Tim FG. Membangun serangan kini. Sukan Abah kita nantikan memberikan sebuah umpan crossing. Sukan Abah kembali membangun serangan kali ini memasuki daerah pertahanan. Shooting maksudnya kali masih jauh dari bidang sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi kesebelasan Pos Tim FC. Kali ini Jajang dorong saja bola ke depan, mencoba mengarahkan bola ke sektor kanan pertahanan kesebelasan dari Sukan Abah Kuningan. Masih pemain kesebelasan kali Ismutri, umpan diagonal Ismutri, tidak ada rekannya yang menyambut umpan tadi dan lagi-lagi mampu diintersep. Kali ini kesebelasan Sukan Abah lewat Randy, bilakan kepada Aldi, ambil kembali oleh nomor 16 kali ini. Baik sekali sumpah kerjasama dengan nomor 14 dan berhasil digagal oleh Nanda Bawang. Nanda Bawang mencoba memberikan sebuah umpan ke depan Bahtiar Ismutri. Oh, berbahaya kali ini. Ada di sana nomor 12 saudara-saudara Ian Sauri tadi yang mendapatkan umpan manja, umpan gratifikasi. Dan kali ini Bahtiar kerjasama dengan Nanda. Masih Nanda bergeser lagi. Ada di sana Hilmi. Thank you.
saudara-saudara. Bola keluar arena terkedukan masih 1-0 kali ini. Alpan mencoba lakukan sebuah aksi individu tadi. Angka sebuah umpan maksudnya menjatuh di kaki publik sebelah sana. Sekuat Abah Kuningan coba kembali mengatur irama pertandingan. Dan sayang bola lebih dulu keluar arena pertandingan. Saudara-saudara, jarum jam di bilik siar kami kali ini 32 menit bergeser dari pukul 5 sore. Namun suasana sudah begitu agak gelap ya, karena memang di sebelah utara dihiasi dengan awan hitam yang didukung sepenuhnya oleh Bang Haji Diki. Tendangan gawang saja bagi kesebelasan sekuat Abah lakukan. Kali ini lolos, berbahaya saudara-saudara. Alpan cepat lakukan sebuah comeback ke belakang dan mampu membuang bola meninggalkan arena pertandingan. Mana YouTuber internasional tadi? Saudara, oh berbahaya kali ini. Namun mampu tadi melakukan sebuah tindakan penyelamatan yang cukup gemilang. Dan bola saudara-saudara hadir sekalian, kembali serangan coba dibangun kali ini. Langsung arahkan bola ke depan. Namun sayang bola 2023. Tendangan pojok sudah dilakukan kali ini. Shooting ke arah gawang dan wow, sudah mantil langkah. Kami lihat tadi pejawang Tuan Batu Ramadan biar membiarkan bola tadi. Beruntung belum didukung oleh Dewi Fortuna dan bola tadi masih membentur Mister tiang gawang sebelah kiri. Saudara-saudara, kembali serangan coba dibangun oleh pemain dari kesebelasan. Sukat Abah Kuningan berhasil gagalkan dari Alpan. Coba diambil dari Hilmi, gagal. Dan kembali kali ini Sukat Abah masih membangun serangan lewat nomor 8 Aldi. Pindahkan belakang, berikan kepada Adam. Aldi kembali, masih kasih bola kerjasama dengan Randy. Masih Randy, umpan pendek kepada Regi. Dan kembali kali ini Reni sebuah umpan segitiga berbola coba ia lakukan kali ini. Angka sebuah umpan ke depan maksudnya saudara sudah kali. Wah berbahaya Ismutri, buang saja tadi oleh penjaga gawang Sud Abah Jenny yang tadi jauh meninggalkan garis gawangnya untuk melakukan sebuah tindakan penyelamatan yang cukup gemilang. Sejauh ini kedudukan masih 0-0 kembali. Sangat cepat dibangun kembali oleh publik sudah sekuat Abah kali ini. Pemain sekuat Abah coba berkati dari kotak penalti. Berbahaya kali ini pemain sekuat Abah dan langsung berhadapan dengan penjaga gawang Sud Abah Jenny. Kesebelasan sekuat Abah mampu menciptakan gol perdana di babak yang kedua ini dan mengubah skor menjadi 1-0. Ini hari Minggunya kolaborasi antara pemain putra dan putri HFFK FC Kuningan yang berhadapan dengan kesebelasan Gapura. Tentunya mulai pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupakan Wedding Cup akan berlangsung 2 Juli 2023 nanti di acara hajatan. Tentunya juga pertandingan akan mulai pukul 14.30 WIB.
saudara-saudara, hadirin sekalian, kembali serangan dari kesebelasan Sukadaba yang sudah unggul 1-0. Arahkan bola lagi ke depan. Kembali Sukadaba mencoba mengancam daerah pertahanan dari kesebelasan Pusdim FC. Masih Sukadaba semakin percaya diri, semakin excited setelah unggul 1-0 di pertandingan sore hari ini. Egi. Kembali kalian Randy untuk kesebelasan Sukadaba. Masih Randy kerjasama dengan Aldi, langsung arahkan bola ke depan. Baik sekali saudara-saudara, langsung memberikan sebuah umpan, berhasil dipotong oleh Alvan. Wow, rebutkan bola oleh Ian Suri, coba memberikan sebuah umpan, namun sayang bola keluar arena. Saudara-saudara, hadir sekalian, kali kembali serangan ke sebelah Sukadaba, kali berbahaya. Langsung war-war dengan penjaga bang Tuan Batu Roman. Wow, kali ini penyelamatan yang begitu paripurna dilakukan tadi oleh Alfa Alban, sehingga gol kedua bagi ke sebelah Sukadaba kembali sirna. Masih Sukadaba memberikan umpan ke tiang jauh, hentikan laju bola dengan jadi oleh pemain kesulitan sekuat Abah kali ini. Pindahkan lagi ke belakang. Kembali saudara-saudara membalas shooting ke arah gawang. Wow, mudah saja kali ini betul kesebelasan sekuat Abah. Saudara-saudara, kembali ke ini kesebelasan sekuat Abah ataupun kesebelasan Pusdim FC di menit-menit krusial ini mencoba membangun serangan dengan maksud dan tujuan untuk segera bisa menyamakan kedudukan. Sementara jarum jam di bilik siar kali ini sudah 39 menit lepas, tentunya dinantikan atau diharapkan oleh kesebelasan Pusdim FC untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan saudara-saudara, bersama dengan itu juga Bung Harun Ar-Rasyid sudah memberikan meniupkan peluit akhir karena pertandingan antara kesebelasan Pusdim FC yang berhadapan dengan kesebelasan Sukadaba Kuningan usai dengan skor 1-0 bagi kesebelasan skuad Abah. Gol tercipta 5 menit sebelum pertandingan ini berakhir. Dan sebelum tentunya kami bersama Bung Bobby Kelana undur diri. Wilahi Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik ya Bobby Kelana Channel. Terima kasih.